saya adalah pengalaman seksa, derita, keluar masuk penjara. Tapi saya fikir, betul lah Anwar susah sikit. Tapi rakyat pun ramai yang susah. Saya susah-susah, tak adalah sehari yang saya tak ada makan. Cuma makan di penjara tu teruk lah. Ya. Saya betul-betul tak lalu kadang-kadang. Belum Ram Kalpa tahulah aku datang. Dia, memang saya susut badan, kurus betul masa tu. Ya. Hilang 6-7 kilo. Memang tak upaya nak bagi nak makan. Tapi tak ada sampai tak ada pakaian, tak ada. Tapi orang kita, rakyat banyak lebih susah. Ya. Baik, saya kena pukul dulu mata lebam. Satu dunia heboh. Anwar Ibrahim kes mata lebam. Black eye. Tapi bila saya tengok di mahkamah, ramai yang mata lebam. Ramai orang kena pukul. Ya, saya, dia salah tak salah saya tak tahu. Tetapi tak ada sebab dia kena pukul. Jadi saya kata, saya syukur kerana beban saya lebih ringan daripada orang lain. Dan saya fikir, di antara saya, susah saya, dan kemudian susah Mahathir. Dia kena jangan lupa. Mahathir itu dia cerca tiap malam. PWTC, bangunan anu yang dia bangunkan pun dia tak boleh pergi. Tak boleh berucap. Tun Hasmah masuk dalam umur 92. Masih lagi di soal siasat oleh polis. Ya. Jadi, semua itu ada hikmah. Kerana Tun Mahathir tak pernah alami susah begitu. Jadi dia daripada Perdana Menteri diturunkan, dihina begitu rupa. Bagi saya ada hikmahnya. Saya seperti mana sudah tahu, istana mana yang saya tak makan, tak bersantap dengan tuanku, semua istana. Lepas tu makan dia lock up, dia baling dia mungkui. Apa pingat saya tak dapat? Saya ada 9 pingat. Satu almari simpan pingat. Allah bagi yang sebaiknya. Kemudian masuk lokap, dia telanjang bulat. Makan pingat. Kemudian diraikan, ini menteri kewangan terbaik, ini pemimpin masa depan, macam-macam Jack ni tak nak habis dah. Kemudian dihina, dia diaibkan seperti anjing. Baik, bagi saya semua ada hikmahnya. Kalau saya bercakap soal orang miskin, soal makan, soal pakaian, saya lalui, saya alami, saya tahu rasa mereka. Orang seksa, orang derita, saya tahu. Bagi saya, ada hikmahnya Tuhan uji kita.